belakang saya seakan tidak terima ketika saya melukis sosok nenek yang rambutnya kusut dan berbaju lusuh. Dia langsung menyerang saya dan saya coba ke sini. Akhirnya ada ribuan kera yang memegang tubuh saya dan saya jatuh ke situ, terus lari ke sana. Jadi nenek itu dibawa oleh ribuan kera yang masuk ke sana, ke atas itu, ke pohon-pohon itu. Kenapa ketika saya melukis dibatasin kurang lebih jangan lama-lama, artinya sebelum jam 12 harus selesai. Dan beliau berpesan tempat ini kalau bisa dilanjutkan lagi tentang aktivitas. Dan juga beliau berpesan yang terakhir ketika ini ada aktivitas lagi untuk kemanusiaan, bahwa di sini kalau nyampe lokasi ini harus sopan, harus artinya jangan berisik, jangan diadu sama lain, dan juga melestarikan kehidupan alam termasuk pohon-pohon, jangan diinjekin. Kang Slepati, subhanallah. Kita akan nanya-nanya nih Kang Slepati. Ini gambarnya sangat luar biasa sekali. Apa yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Wawan, Mbak Rida, Mas Ahmad dan Kang Slepati tergambar di sini semua nih. Ini salah satu sosok yang dominan, udah ribuan tahun di sini, nenek tua ini udah renta. Terus sosok ini boleh tak saya tambah, ini yang terjadi kecelakaan di situ tadi, Mas. Nah, ini ketika ada bulan purnama, mereka sama di ritual ya untuk pembersihan atau penyemangat. Luar biasa. Terima kasih kalau gitu Pak Wawan. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Institut Kujalan-Jalan yang kurang pas. Dan ini kita doakan aktivitasnya kembali normal. Mungkin ada suatu yang orang pengusaha yang bisa mengelola lagi, entah dibikin pabrik apa atau perusahaan apa, ya diaktifkan ya bisa bermanfaat oleh penduduk sekelilingnya. Pemirsa, misalnya jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi tontonan misalnya jalan-jalan yang positif, yang tidak baik atau negatif, jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran tim Misteri Tukun Janjian di tempat berbeda yang ada budayanya, wisata, misteri, dan mitos-mitosnya. Ikuti terus Misteri Tukun Janjian.